سيدنا النبي قارون. وجميل وجميل. Saya pelatih taekwondo dan lima saya waktu masih muda. Nakal sekali di kampung. Tidak ada yang berani. Jawara juga di kampung saya dulu. Karena bapak saya tentara, ya polisi gak bisa tangkap, keluar lagi. Cocoklah saya masuk Islam, jangan kau ganggu kafir. Ah, mau apa? Mau berdebat secara intelektual? Kau pasti tak mampu. Saya yang pendetakan kalian dulu. Ah, berdebat secara fisik? Oh, saya enggak perlu umat Islam bela. Saya di mana-mana tidak meminta umat Islam bela. Makanya kita masyarakat jaga ukhuwah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah. Kita jaga dengan pemerintah. Jangan ada apa-apa emosi. Mahasiswa meminta sesuatu, pelajar tidak terrealisasi, ambil batu, lempar kantor pemerintah, lempar kantor polisi dengan takbir, takbir Allahu Akbar. Berkelahi, polisi merasa diri Islam, tentara merasa, pemerintah merasa Islam, ambil batu, Satpol PP Allahu Akbar, orang kafir haleluya. Berhasil kita adu domba. Jaga ini ukhuwah Islamiyah. Rapatkan barisan, bersatu kita. Didik generasi kita, anak cucu kita menjadi generasi yang berguna bagi bangsa dan negara, terutama berguna bagi kejayaan Islam di masa yang akan datang. Supaya Indonesia ini betul-betul menjadi negara yang baldatun toibatun warabbun ghafur. Cari pemimpin yang bastotan fi ilmi wal jismi. Itu syarat kriteria Islam. Kalau mau ikuti kriteria Al-Quran, pemimpin itu bastotan, kuat. Fi ilmi, ilmunya luas. Bahasa Inggrisnya tidak dipermalukan di dunia internasional. Kemampuan language, kemampuan speak, kemampuan speaking public, homiletika, ilmu berkata-kata. Itu merupakan sebuah modal besar bagi seorang pemimpin. Satu kuat, satu luas cakrawalanya. Ini kita tidak. Cari yang kokoh, yang kuat-kuat seperti begini-gini nih. Cocok. Anies Baswedan nanti 2024. Sabar sajalah. Ini kan permainan catur, ini pembukaan Anatoly Karpov. Saya kalau nggak ada jadwal Pak Bupati, saya main dengan catur level 10. Kalau Bapak ada komputer, buka aja lah sebentar kita di pendopo. Level 10 Anatoly Karpov. 15 langkah saya bisa kasih mati. Buka saja level 10. Apalagi cuma permainan begini gampang. Belum dilantik buat 2019, kita sudah main tekel. Kasus Ustaz Somad bicara 2019, kau tekel sekarang, 3 tahun lalu. Ada apa? Takut ya? Maju Ustaz, bila perlu jadi dari presiden langsung. Umat akan pilih. Tapi kalau kiai Ustaz nggak usah lah. Wakil presiden boleh. Lepaskan itu. Biar Anies Baswedan yang jadi ke depan. Allahu Akbar, gagah dua-dua. Itu dia. Mudah, gagah, cerdas. Ini. Bahasa Inggrisnya bagus. Tidak dibaca-baca, sudah baca salah lagi. Istilah Islam kecil-kecil pendek-pendek rusak. Tidak bisa, tidak ngerti. Istilah Islam. Ada partai Islam, semangat sekali partai Islam, semangat sekali. Kami ini partai Islam, membela kedaulatan NKRI, membela umat Islam dengan satu semboyan. Lakal, dia katakan dengan satu semboyan. Amar mangkur, nahi mangkur. Saya bilang amar mangkur, nahi mangkur partai Islam. Yang mulutnya tajam itu bu, yang suka-suka jelekkan Habib Rizik. Katanya orang Jambi juga itu kalau nggak salah. Bukan ya, bukan. Oh bukan. Dia suka-suka jelekkan ulama. Dia katakan kami anti Pancasila. Yahya Waloni itu radikal. Allahu Akbar. Buktinya sekarang kami tidak bicara soal teologis. Yang kami prihatin adalah jangan sampai terjadi Aceh, Papua, Kalimantan merdeka. Pikir saja pindah Indonesia baru. Apa itu? Ibu kota baru. Pak Jokowi, kita bantu. Kita doakan beliau, kasihan. Bukan Pak Jokowinya, ini di kiri kanan Pak Jokowi, termasuk nenek-nenek satu itu.
doakanlah, doakanlah Pak Jokowi ini, kasihan. Beliau menanggung beban berat. Doakan, karena kita yang milih beliau. Mau tidak mau, stop. Yang kemarin cebong, kampret, tidak ada lagi, stop. Pasti ada itu cebong di sini, kampret pasti ada, stop. Jamaah bilang, Ustaz, polisi dan tentara ini kayaknya bela Jokowi. Oh begitu, namanya polisi tentara, siapapun presidennya, pasti mereka ikut. Mau perintah, perintah yang batil, perintah yang hak, kita tidak boleh masyarakat untuk marah. Makanya sekarang, ciptakan generasi Muslim, sekolahkan anak-anak kita, cerdas, beriman, imtek dan imtak. Iman, teknologi, ilmu pengetahuan teknologi, iman dan takwa. Bawa di pesantren, karena itu benteng terkuat untuk menjaga akidah anak-anak cucu kita.